bekerja. Oh ya, ya, ya kamu tidak usah terima kasih pada saya karena memang Pak Susilo itu sedang butuh tenaga, terutama adalah tenaga untuk ngarit ya, untuk memberi makan sapi-sapinya karena memang kurang. Oh ya, kalau kamu mau, saya mau cerita tentang seorang petani modern. Katakanlah petani yang berdasi. Beliau adalah Pak Wayan Supatno dari Pangkalan Bun. Barangkali kamu nanti akan mendapatkan inspirasi untuk bisa mengembangkan usaha kamu. Jadi tidak hanya jualan kopi, tapi juga punya cabang usaha, yaitu di dalam bidang peternakan atau pertanian dengan menanam durian. Kamu kan punya itu tanah kamu yang ada di Tunjungan itu kan bisa ditanami dengan durian seperti tempatnya Pak Wayan Supatno, ya. Oke. Mau kan? Mau, Pak De. Pasti sangat menginspirasi. Selamat siang sahabat petani. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Kebetulan saya di kebun rumput Zanzibar, proteinnya 18%. Ya. Saya kehadiran tamu Bapak Bupati Blora. Gimana Pak Arif? Ya, luar biasa ya. Ya. Ini nanti kita akan kembangkan juga di Blora. Taunya kita kalau di Blora itu suket gajah. Nah, ternyata kadar proteinnya, hanya 6%. Kalau ini ada 18%. Nah, jenis tanamannya sama saya kira, tapi ini kadar protein kasarnya lebih tinggi, 18%. Ya, ini hasil inovasi dari New Zealand. Oke, nanti jadi kita kembangkan 6, untuk bahan pakan peternak kita yang ada di Blora. Supaya ADG-nya tinggi, Pak. Supaya ADG-nya tinggi ya. Terima kasih, Pak Wayan. Siap, Pak Bupati. Ya, sekali lagi, mari kita bangun masyarakat kita dengan cara-cara inovasi. Salam hormat. Salam inovasi dari saya, Wayan Supatno, dan Pak Bupati Blora. Sip. Selamat pagi, sahabat petani, khususnya adik-adikku, kaula muda, terutama mahasiswa. Pagi ini, saya, Wayan Supatno, mau ke kebun dan kandang sapi. Sebelum saya berangkat, ada sedikit pesan dari saya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim punya program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini peluang emas karena target beliau untuk membangun SDM unggul dan mandiri. Satu hal yang patut menjadi catatan untuk adik-adikku, inilah sesungguhnya kesempatan emas. Karena beliau cipta kondisi untuk membangun kesadaran agar generasi muda punya kesadaran untuk membekali diri. Saya ulangi, diberi keleluasaan, kemerdekaan belajar untuk membekali diri. Untuk itu, ketika adik-adikku menjadi peserta Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, catatan saya yang harus jadi perhatian adalah bangunlah mentalmu agar lebih bernyali mengawali usaha. Kedua, senantiasa membangun diri kita untuk lebih peka terhadap insting atau intuisi bisnis sehingga signal percepatan menangkap peluang bisnis menjadi jauh lebih tinggi. Ketiga, senantiasa berpikir, berkata, dan berbuat beda dari umumnya orang. Berikutnya, selalu mempraktekkan pada kesempatan pertama ilmu teori yang didapat di kampus maupun di puslit. Terakhir, jangan pernah berhenti untuk melakukan riset. Sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk melakukan riset. Supaya dapat inovasi, karena cara itulah untuk menekan harga pokok produksi
agar kita makin kompetitif lagi. Salam penuh inovasi dari Wayan Subakno, Pak Tani. Ini sapi Bali, 2 pusu, total 52 ekor, sudah sampai di pelabuhan Tepenek, Pangkalan Bun. Kondisinya sehat. Ini satu pusu. Selamat pagi sahabat petani, saya Wayan Subakno, Pak Tani. Pagi ini posisi saya di kandang sapi saya, sapi breeding. Ini kelompok Timusin, dana PX ke Bali. Dan ini beraknya. Tuh, pakannya solid. Tuh, sekali. Limbah sawit. Untuk menekan harga pokok produksi, hijauannya itu dan sibah. Jauh-jauh cukup di samping kandang, ngaritnya dekat saja agar mendongkrak laba ketika harga sapi normal. Ketika harga sapi turun tetap mampu berkompetisi karena HPP rendah sekali. Ini si Bagong catatannya keren. Ini Brahman. Berkat limbah sawit dan sensibar, kadar protein kasarnya 18%. Ini mampu hingga berpotensi 1000 ton per hektar per tahun. Salam penuh inovasi dari Wayan Subakno, Pak Tani. Ini posisi saya di Pangkalan Bun, di kebun saya. Nah, duriannya banyak sekali. Banyak, jos. Aduh. Wah, hebat sekali. Ini ada yang berbuah. Wah, jos, keren ini. Tuh. Ini juga begitu. Wah, itu bunganya banyak sekali. Makanya di dalam investasi tanaman keras harus hati-hati memilih bibit. Ya, sekali salah bibit akan menangis puluhan tahun ke depan. Ya. Karena tidak sesuai harapan. Umurnya 4 tahun setengah. Tuh. Banyak sekali. Nih. Memilih bibit tanaman keras harus inovatif. Tuh. Wah. Duriannya lebat sekali. Karena. Wah. Keren. Mungkin 100 butir ada ini. Ini juga begitu. Banyak sekali. Mari kita terus investasinya bernuansa inovasi. Salam hormat, salam inovasi dari Wayan Subakno, Pak Tani.